guys, bertemu kembali dalam channel Belanjaan TV Borneo. Di sini saya ada ayam guys, ayam yang kita dah potong-potong. Untuk resipi kita kali ini, kita nak buat ayam masak cili kering. Okay guys, ini dia antara bahan yang kita gunakan. Semestinya ada cili kering, serai, halia, bawang putih, bawang merah, cili dan juga daun kari. Untuk bahan penyedap rasa, kita gunakan sos tiram, sos cili dan juga kicap mesuri pedas. Okay guys, teruskan menonton bagaimana kita nak buat nanti. Okay guys, untuk ayam ni nanti kita akan goreng. Tapi sebelum tu kita campurkan dengan bahan perasanya, Ajinomoto, secukup rasa dan juga sedikit garam. Ini dia tepung jagung guys. Kita salutkan daging ayam ni dengan menggunakan tepung jagung. Okay guys, terlebih dulu kita gorengkan ayam dia. Okay guys, sementara menunggu ayam goreng kita termasak, kita sediakan bahan-bahan lain. Guys, ini dia tambahan kita tadi yang kita dah potong. Manakala serai pula kita dah ketuk saja guys. Okay guys, ayam kita yang kita goreng dah pun garing. Kita gorengkan ayam ni sehingga garing. Ini lemak pare. Ini kuning.
kemudian setelah. Okay guys, sekarang ni kita masak ataupun kita tumiskan bahan-bahan yang kita potong tadi, iaitu bahan tumisnya. Okay guys, setelah semuanya layu, barulah kita masukkan daun kari. Okay, sekarang ni kita masukkan saus tiram. Saus cili. Kicap mesuri pedas. Sekarang ini kita gaulkan sehingga merata. Okay, setelah digaul merata, barulah kita masukkan ayam yang kita goreng tadi. Nah, pasti sedap guys, memang terbaik guys. Ayam goreng cili kering. Rugi guys kalau tak cuba ni. Memang yang terbaik dari belanjaan ini. Okay guys, sekarang ni ayam goreng cili kering dah memasak. Sedia untuk dihidang guys. Ayam goreng cili kering. Wow, asyik. Okay guys, ini dia tadi guys. Ayam paprik ataupun ayam goreng cili kering kita. Saya nak taste dia. Ya. Dulu saya taste ayam ni. Ini pedas lagi. Rasa pedas sikit, manis sikit. Semuanya ada rasanya guys. Sekarang ini saya makan dengan bawang goreng ya. Ada pedas guys. Saya makan dengan nasi putih. Ada rentak, ada luar biasa.